peranan wang adalah seumpama minyak pelincir kepada amalan politik di Malaysia, kata Ahli Parlimen Jerlon, Datuk Seri Mukhris Mahathir. Menurutnya, wang dilihat mampu membantu menggerakkan parti politik dalam menjalankan setiap aktiviti parti dan ia juga kelihatan seperti jika tiada wang, semuanya tidak akan bergerak, tambah beliau. Kewujudan dana politik yang banyak dikatakan sebelum ini juga bukan hanya berlaku ketika musim pilihan raya, malah ia berjalan berterusan dalam satu penggal pemerintahan. Seseorang boleh mengatakan bahawa sumbangan politik adalah satu bentuk kebebasan bersuara kerana orang yang anda sokong, ahli politik yang anda sokong, pasukannya, kedudukan yang anda sokong, tetapi perlu ada lebih banyak ketelusan. Kita sekarang mendapati bahawa beberapa sumbangan besar dibuat dengan tujuan untuk melabur kepada ahli politik atau parti politik. Ini menimbulkan persepsi negatif mengenai hubungan antara penderma dan penerima, terutama jika penerima adalah pemerintah. Saya rasa sekiranya sumbangan dilakukan secara telus, mungkin beberapa persepsi negatif ini dapat diatasi. Tidak syak lagi wang mengalir seperti air dalam pilihan raya. Saya tahu ia berlaku dan ia kerana ketidakcekapan peraturan, katanya. Katanya lagi, dana politik juga membuatkan parti yang mempunyai lebih banyak wang dilihat berkedudukan lebih baik daripada parti yang tidak begitu banyak dananya.